Om Swastiastu anak-anak, Rahajeng Semeng. Selamat pagi ya anak-anak pintar. Hari ini kita akan belajar berbagai macam kegiatan lagi. Apa ya itu kali ini? Penasaran kan? Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita akan berdoa sebelum belajar dulu ya, agar pelajaran kita bisa kita simak dan kita dengar dengan baik. Oke, ayo anak-anak kita berdoa sebelum belajar. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis untuk cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Thanks God, we will start our lesson now. Please help us to study well. Please help us to be a good student. And bless our teacher to assist us patiently. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Nah, anak-anak semua sudah berdoa sebelum belajar ya? Tapi untuk lebih menyemarakkan dan lebih menyemangati kita untuk belajar, kita awali juga dengan yel-yel WB School dan yel-yel anak PAUD. Oke, ikuti dengan baik ya. WB School, yes, yes, yes. WB School, go, go, go. WB School, grab the future. Anak PAUD sehat, cerdas, ceria. Ye, untuk hari ini kita masih belajar dengan tema yang sama ya anak-anak dengan kemarin, yaitu dengan tema air, udara, api dan subtema udara dan api. Hari ini Miss ingin mengajak anak-anak untuk belajar dua kegiatan pembelajaran. Yang pertama, coba anak-anak ambil dulu LKS yang bergambar seperti di samping. Nah, di sini anak-anak akan belajar menggambar dan mewarnai ya. Anak-anak tiru gambar balon udara yang ada di samping kanan dan anak-anak tiru gambarnya itu pada kotak kosong di sebelah kirinya. Ya, anak-anak tiru dengan baik ya gambar balon udaranya. Lalu setelah anak-anak sudah selesai menggambar balon udara, anak-anak warnai deh gambar balon udara itu. Gambar dengan baik ya. Selanjutnya, Miss ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Bernyanyi lagu Balonku ada 5. Pasti semua sudah tahu ya. Ayo bernyanyi bareng-bareng ya. Lalu anak-anak videokan deh di rumah. Oke? Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu.
100 balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, anak-anak semua, itu dia tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Gimana? Asik kan pembelajarannya? Nah, sebelum kita akhiri videonya, kita akan berdoa sesudah belajar dulu ya, agar kita semua diberi keselamatan dan selalu diberi kesehatan. Oke, ikuti doanya dengan baik. Ayo anak-anak, kita berdoa sesudah belajar. 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Thanks God, our class has finished. We are going home now. Please take us home safely. Bless our teachers and friends so that tomorrow we can meet again. Goodbye, goodbye, and see you. Goodbye, 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 and see you. Goodbye, goodbye, my friends. Goodbye, my teacher. Goodbye, goodbye, and see you. Nah, bagaimana video belajar tadi? Menyenangkan bukan? Kalau iya, minta tolong dong di like, comment, share, dan subscribe ya.